Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya sekarang sedang dalam studio. Itu yang saya tak tweet sangat. Itu yang saya tak Instagram sangat. Sebab saya tengah fokuskan untuk bikin lagu-lagu yang insyaAllah album tu akan keluar pada bulan Mei ni. So, hopefully kepada semua fans saya, terima kasih kerana support saya sampai sekarang. And terima kasih kerana sabar. Tunggulah, nanti saya akan release insyaAllah dalam bulan Mei. Berapa buah lagu untuk album? Macam sekarang ni saya ada 14 lagu, tapi saya rasa saya akan cut down 2 lagu. So mungkin dalam 12 lagu insyaAllah. Konsep dia kali ni lah legacy. Masa saya start fikirkan konsep ni, saya fikirkan tentang cucu atau anak saya yang in years to come, masa 2050 ke, mereka akan tengok apa yang ditinggalkan dan apa yang terjadi pada masa kini di Malaysia. So saya fikirkan kira apa yang saya akan tinggalkan untuk generasi akan datang. So album ni adalah kira legacy tu lah. Konsepnya pop rock balada. The genre dia memang saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Sebab itu memang saya rasa peminat pendengar semua kena dengar sendiri lah. Tapi ada juga elemen, yeah, of course pop, of course obviously. And then ada elemen macam lagu-lagu lama saya pun juga. So setakat ni berapa lagu dah siap? Actually semua is incomplete lagi lah. Cuma saya akan completekan bila at the end of the stage of the recording. Ada komposer luar daripada Yuna mungkin? Itu mungkin, itu insyaAllah. Tapi tak tahu lagi. Belum pasti. Belum pasti. Tapi ada karya daripada Aizat lah. Of course.